Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Tak lupa pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya. Berikutnya selawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita akan melanjutkan pembahasan adab terhadap karib kerabat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah berfirman yang artinya, dan apabila hadir dalam pembahagian harta warisan tersebut para karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah kepada mereka bahagian darinya sebagai rezeki dari Allah untuk mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada hamba-hambanya untuk beradab yang mulia kepada karib kerabat di antaranya, di mana tatkala hadir di dalam pembahagian harta warisan tersebut dari karib kerabat, maka hendaklah mereka ini diberikan bahagian dari harta warisan tersebut sebagai hadiah, ya, bagi mereka, bukan sebagai, ya, bahagian dari warisan. Karena tentunya warisan ya tersebut, ya, itu telah ada ahli warisnya. Demikian baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bahkan Allah perintahkan untuk, ya, mengucapkan kalimat yang baik kepada mereka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk berbuat baik sebagai bentuk adab yang mulia terhadap karib kerabat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan lafaz berikut ini, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, anar rahman, akulah
Allah Ar-Rahman, wa hadhihi ar-rahimu syaqaqtu laha isman min ismi. Ini adalah rahim, yaitu silaturrahim. Aku ambil untuknya sebagai nama dari namaku. Faman wasalaha wasaltuhu. Maka siapa saja yang menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan silaturrahim, maka aku akan menyambung hubungan baik dengannya. Waman qata'aha qata'tuhu. Dan siapa saja yang memutuskan silaturrahim, hubungan baik tersebut, ya, maka aku akan memutuskannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya hadis qudsi ini berisi motivasi untuk menyambung tali silaturrahim kepada siapa saja yang memiliki hubungan kerahiman dengan kita. Merekalah karib kerabat kita. Sekaligus hadis qudsi ini mengandung ancaman bagi siapa saja yang memutuskan tali silaturrahim yang memiliki hubungan kerahiman dengan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Motivasinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan baik dengan siapa saja yang mau menyambung ya silaturrahimnya kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabatan dengannya. Tentunya bentuk Allah Subhanahu wa taala menyambung hubungan baik ya dengan hamba tersebut yang mau menyambung tali silaturrahimnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perhatian kepadanya, ya memberikan kasih sayangnya dengan kasih sayang yang lebih tentunya. Bukan kasih sayang bersifat umum saja, ya tapi kasih sayang yang secara khusus demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan bantuan kepadanya. Sebagai bentuk ilustrasi, nah tentunya apabila kita memiliki hubungan baik dengan orang lain, ya tentunya kita akan memperhatikan orang tersebut. Kemudian kita akan membantu orang tersebut, memenuhi kebutuhannya, memenuhi permintaannya. Demikian pula ya akan memberikan ya apa saja yang kita ingin berikan kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permisalan ini ya untuk Allah Subhanahu wa taala permisalan yang baik, ya lebih baik tentunya. Walahul masalul a'la, Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sebagai bentuk hubungan baik yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kepada hambanya yang menyambung hubungan baik dengan karib kerabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, memperdulikan keadaannya, memberikan rizki lebih kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantunya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan baik dengan orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturrahimnya dengan karib kerabatnya. Nah, apa jadinya apabila seorang hamba diputuskan hubungan baik ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya sebagaimana apabila kita memutuskan hubungan baik dengan seseorang, tentunya kita tidak akan memperhatikannya, tak lagi memperdulikannya, acuh terhadapnya. Apapun yang terjadi bagi dirinya, kita tak akan mau ya untuk membantunya. Demikian. Seperti itu. Maka kita akan membiarkannya. Nah, tentunya demikian pula Allah Subhanahu wa taala apabila ya memutuskan ya hubungan baik dengan seorang hamba karena dosanya di mana dia memutuskan tali silaturrahim ya karib kerabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak lagi akan memperdulikannya, tidak lagi akan menolongnya,
tidak lagi akan memberikan kasih sayang kepadanya dengan kasih sayang bersifat khusus, demikian dan seterusnya. Nah, inilah kerugian dari memutuskan tali silaturahim, sekaligus ini ancaman bagi siapa saja yang memutuskan silaturahim, tali silaturahim, hubungan baik dengan orang-orang memiliki ya hubungan kerahiman dengan dirinya, memutuskan ya hubungan baik dengan karib kerabatnya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man man abaru, kepada siapa aku harus berbuat kebaikan?" Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Ummaka, summa ummaka, summa ummaka, summa abaka, summa al-aqraba fal aqraba." Kata Nabi SAW, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru bapakmu, kemudian karib kerabat yang terdekat, dan lalu karib kerabat yang lebih dekat. Nah, seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan lafaz yang mirip seperti ini. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, di sini yang menunjukkan ya pelajaran kepada kita bahwasanya Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar berbuat baik ya kepada orang-orang memiliki hubungan ya kerahiman dengan dirinya, memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Tentunya ya kedua orang tua adalah ya karib kerabat yang terdekat bagi dirinya, bahkan ya kerahiman yang paling dekat dengan diri seseorang adalah kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya, yang dengan keduanya ya sebab keduanya lahirlah ya anak-anak berikutnya. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Baru setelah itu adalah karib kerabat yang terdekat, seperti adalah saudara dan saudari dari ayah dan ibu, yaitu paman dan bibi, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Kemudian anak turunan mereka, yaitu sepupu-sepupu kita. Demikian. Begitu juga ya adalah saudara-saudari kita, begitu juga adalah orang-orang tua dari orang-orang tua kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dan seterusnya. Kemudian ada riwayat juga hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dalam kedua kitab sahih mereka berdua, di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang ya amalan apakah yang bisa memasukkan ke dalam surga dan amal apakah yang bisa menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Rasulullah menyatakan bersabda sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa tuqimus salata, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, engkau membayar zakat. Wa tasilur rahima, dan engkau menyambung tali silaturrahim. Demikian ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata berdasarkan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengkabaran kepada kita umatnya ya bahwa menyambung tali silaturrahim merupakan salah satu sebab yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga sekaligus menjauhkan hamba tersebut dari siksa neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memiliki sifat-sifat dan karakter-karakter ya amalan-amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda tentang bibi, ya, tentang bibi, yaitu saudari dari ibu, ya, saudari ibu. Itu khalah, disebut dengan khalah. Nabi SAW bersabda, innaha bimanzilatil sesungguhnya bibi itu seperti ibu, ya. Sesungguhnya ya bibi itu ya berposisi seperti ibu, demikian. Nah, tentunya ketika ya sang ibu telah tiada. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, oleh karenanya ya apabila kita berbuat baik kepada ibu kita, nah setelah ketiadaan dari ibu kita, ya maka hendaknya kita berbuat baik kepada bibi kita, ya, yaitu saudari-saudari dari ibu kita, baik itu kakaknya, ya, ataupun adik dari ibu kita, yaitu wanita yang telah melahirkan kita. Nah, tentunya demikian pula semasa hidup ya sang ibu kita, yaitu orang tua perempuan kita yang telah melahirkan kita. Nah, tentunya apabila kita berbuat baik kepada saudari-saudarinya, demikian pula saudara-saudaranya, maka itu akan menyenangkan ya ibu kita, ya, di mana kita ini pandai untuk ya menyambung tali silaturahim, ya, menyambung hubungan baik dengan saudara dan saudari ibunya, ya, seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula ya Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan mereka berdua, demikian pula Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa 'ala dirrahimi shadaqatun wa silatun. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa 'ala dirrahimi sintani shadaqatun wa silatun. Hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sedekah yaitu pemberian, ya, ya, berupa harta atau apa saja bantuan, ya, kepada seorang miskin itu adalah satu pahalanya itu sedekah. Namun apabila ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan kerahiman, maka itu ada dua pahalanya, yaitu sedekah, pahala sedekah, dan pahala silaturahim. Demikian, masya Allah, ya. Ini menunjukkan kepada kita begitu besarnya ya berbuat baik kepada ya karib kerabat yang memiliki hubungan kerahiman dengan kita. Yang apabila kita berbuat baik dengan mereka, seperti contohnya memberikan sebagian harta kita, ya memberikan bantuan kepada mereka yang disebut dengan ya tentunya sedekah, ya, baik itu dengan harta atau dengan bantuan, ya, apa saja. Ya, maka sesungguhnya ada dua pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang pertama adalah pahala sedekah itu sendiri. Nah, kemudian sekaligus bersamaan dengan itu ada pahala yang lainnya, ya, pahala yang lainnya yaitu pahala silaturahim, karena telah berbuat baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan kerahiman dengannya. Berbuat baik kepadanya selain itu adalah kebaikan, yaitu pahala dari kebaikan itu, maka ada pahala yang lain sekaligus bersama dengan itu, yaitu pahala silaturahim. Demikian. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita cerdas di dalam memilih amalan-amalan yang barangkali tindakan yang dilakukan adalah sama, kemudian harta yang diberikan juga sama, namun ketika diarahkan kepada satu yang memberikan peluang besar, kesempatan besar, potensi besar untuk mendapatkan pahala, ya, maka diarahkan kepada ya hal tersebut. Demikian. Nah, ini kita harus cerdas di dalam memilih ya amalan-amalan yang lebih besar pahalanya. Demikian, ya. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita bahwasanya ya amalan-amalan itu dia bertingkat-tingkat. Amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Nah, kemudian kita hendak juga ya, ini ada juga pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya ya hendaknya ya kita lebih mendahulukan skala prioritas, ya,
mana yang lebih bermanfaat, ya, mana yang lebih memberikan pahala yang besar bagi kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga yang bisa kita ambil kesimpulan darinya, bahwasanya amalan itu akan semakin besar apabila, ya, sebabnya adalah apabila semakin besar pula manfaatnya. Perlu kita ketahui bahwasanya sebuah amalan walaupun tindakannya adalah sama, bisa jadi dia berbeda nilai pahalanya satu dengan yang lainnya. Maka itu dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Pertama di antaranya dari aspek keikhlasan. Nah, semakin ikhlas sebuah amalan maka akan semakin pula besar pahalanya. Demikian seperti ungkapan, ya, seorang sahabat, ulama, ya, kalau tidak salah adalah Abdullah bin Mubarak yang mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhu anniyatu wa rubba amalin ya saghirin tu'azimuhu anniyatu. Kata beliau rahimahullahu taala, barangkali amal kecil itu bisa diperbesar oleh niatnya. Sebagaimana demikian pula bisa jadi amalan besar itu bisa diperkecil oleh niatnya. Demikian. Jadi niat ikhlas itu akan menyebabkan besarnya, ya, amalan tersebut, ya, nilai pahala amalan tersebut. Demikian. Kemudian yang kedua adalah sebab berikutnya atau aspek berikutnya yang menyebabkan semakin besarnya nilai pahala dari amalan tersebut adalah ketika amalan itu lebih tepat dan lebih sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Semakin dekat, ya, amalan tersebut, ya, ketepatannya, kesesuaiannya dengan petunjuk Nabi SAW, maka semakin besar, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian memang karena Allah sendiri yang menyatakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian itu, ya, ada suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga atau sebab yang ketiga yang dengannya semakin besar pahala dari sebuah amalan itu adalah ketika semakin bermanfaat. Contohnya seperti dalam hadis ini, ya, di mana satu sedekah, ya, dengan besaran nilai harta tersebut, ya, apabila diarahkan kepada orang miskin yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya, maka ini hanya bernilai satu pahala saja. Namun apabila diarahkan sedekah itu kepada orang yang membutuhkan dari kalangan, ya, karib kerabatnya, maka orang yang melakukannya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah sekaligus pahala silaturrahim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ya, menyambung tali silaturrahim tersebut, ketahuilah sesungguhnya tidaklah terbatas kepada orang muslim saja, karib kerabat yang muslim di antara kita, bahkan kepada orang kafir juga. Demikian dari karib kerabat kita. Demikian. Berikut adalah dalilnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, di mana, ya, Asma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyambung tali silaturahim kepada ibunya yang ketika itu baru datang dari Mekah, ya, dalam kondisi masih musyrik, ya, masih beragama kafir. Demikian, ya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Na'am sini ummaki." Ya, kata Nabi SAW, "Ya, iya. Sambunglah tali silaturahim dengan ibumu." Padahal masih musyrik. Demikian, ya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya silaturahim tidak hanya terbatas kepada, ya, karib kerabat yang memiliki agama yang sama dengan kita.
Namun juga berlaku bagi orang-orang yang berada di luar agama, ya Islam, asalkan mereka masih ya memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, demikian ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, demikian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, dan kita akan sempurnakan insyaallah pada pertemuan esok hari insyaallah ta'ala. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Bisa juga di nomor yang sama bisa diajukan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan ya dari hamba Allah di Kepri ya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada anak di luar nikah, siapakah walinya? Kalau wali hakim khawatir ketahuan ya sama anak tersebut, bagaimana Ustaz? Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila anak yang terlahir tersebut adalah anak laki-laki, yaitu anak yang terlahir ya dari sebuah hubungan yang haram, yaitu perzinahan, maka tentunya ya anak ini disebut dengan ya anak zina. Namun tidak perlu ya kita untuk menyebutnya dengan anak zina terhadap dirinya, hanya saja ya kasusnya disebut dengan anak yang lahir di luar pernikahan atau anak zina, demikian ya. Nah, apabila anak tersebut anak laki-laki, maka tidak perlu dalam hal ini ya dalam pernikahannya, kelak ketika sudah masuk waktu pernikahannya, tidak perlu untuk menghadirkan saksi ya untuk menghadirkan wali bagi dirinya ya. Karena sesungguhnya yang butuh kepada wali pernikahan itu adalah pihak wanita. Nah, adapun bagi anak yang terlahir karena perzinahan, ya, maka apabila anak tersebut adalah anak yang berjenis kelamin wanita, maka ketika dia menikah, maka sesungguhnya dia terputus hak perwaliannya dari ayah biologisnya. Maka ayah biologisnya bukanlah wali yang berhak untuk menikahkannya, demikian, terputus darinya. Siapakah walinya? Maka walinya adalah penguasa, pemerintah yang dalam kasus ini di negeri Indonesia, maka pemerintah kita memberikan delegasi kepada pihak KUA untuk mengurusi masalah ini, ya. Kantor urusan agama, maka para petugas KUA lah yang berhak untuk menikahkannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi serta yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fas-sultanu waliyyu man la waliya lahu." Penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, demikian ya. Baik, permasalahannya ya, jika wali hakim atau pihak KUA itu yang menikahkan, dikhawatirkan akan membuat anak itu akan mengetahui status dirinya. Maka tentunya sebenarnya tidak perlu untuk disampaikan, ya, tidak perlu untuk disampaikan. Oleh karenanya, ya tentunya ayah biologisnya apabila telah mengetahui kondisi seperti ini, maka hendaknya ya
ia membicarakan secara khusus kepada petugas KUA, ya demikian. Bisa dengan menceritakan kondisi yang sesungguhnya, bisa juga dengan langsung mendelegasikannya, ya. Seperti contohnya adalah dia datang terlebih dahulu sebelum di acara pernikahan tersebut, sebelumnya dia mendatangi salah satu petugas KUA yang nanti akan menikahkan ya anak biologisnya. Dia datang dengan menyampaikan bahwasanya mohon dimohonkan kepada Bapak petugas KUA nantinya untuk menikahkan ya putrinya, anaknya, anak perempuannya. Namun dalam hati ayah biologis tersebut ini adalah anak biologisnya, bukan anak ya syar'inya, demikian ya. Nah, kalau seandainya pihak KUA ya dia menanyakan alasannya ya, maka silahkan untuk jujur menyampaikan hal itu kepadanya, atau ya cukup bisa juga beralasan dengan alasan yang bersifat diplomatis, yaitu dengan cara menyampaikan kepadanya, saya tidak bisa untuk ya menikahkannya gitu ya, sampaikan aja saya tidak bisa, saya khawatir ya nanti sulit untuk menikahkannya. Nah, seperti itu saja ya. Nah, apabila pihak KUA ini ya, petugas KUA ini dia meminta bayaran atas hal tersebut, maka tidak mengapa, karena sesungguhnya bukanlah tugasnya untuk menikahkan, tapi tugasnya adalah untuk mencatat pernikahan tersebut, demikian ya. Kalau dia tugasnya menikahkan, maka wallahu ta'ala alam, dia boleh diberi bayaran atas ya tugas untuk menikahkan ya tersebut, wallahu ta'ala a'lam, demikian ya. Nah, itu barangkali trik yang bisa dilakukan, kiat yang bisa dilakukan, solusi yang bisa ditawarkan, wallahu ta'ala alam. Baik, bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif langsung, maka silakan bertanya ya di nomor layanan kami 08 12 12 12 12, ya saya ulangi 08 12 12 12 88 34. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana perkataan orang yang mengatakan wahyu sudah terputus tapi ilham masih diberikan kepada hamba-hamba sehingga para wali dapat zikir atau pemberitahuan melalui mimpi? Baik ya. Bismillah. Tentunya ini adalah syubhat ya. Sebenarnya pernyataan di awal adalah benar bahwasanya wahyu telah terputus ya, dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka Nabi Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah mengatakan, yang artinya tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, pintu kenabian demikian pula pintu kerasulan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi wahyu yang datang dari Allah kepada manusia, demikian ya, seperti itu. Maka yang ada adalah ilham ya, semacam ilham ya, seperti itu, atau kita katakan taufik, demikian ya. Hanya saja, nah pernyataan ini ya, bahwasanya wahyu itu terputus dan ilham itu masih ada, ini adalah benar. Namun pernyataan kesimpulan berikutnya ini yang keliru, yaitu ilham dijadikan sebagai alasan untuk ya membuat syariat baru. Ini keliru ya, ini keliru ya. Ilham itu adalah ya semacam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan sebuah hal ya, atau menyatakan sebuah hal yang itu sesuai dengan kebenaran, tapi sesuai dengan wahyu yang telah ada. Demikian ya. Jadi bukan untuk mensyariatkan ya hal-hal baru,
demikian. Mengapa? Karena sesungguhnya agama Islam telah sempurna, maka tidak ada lagi tambahan-tambahan syariat, ya, dan tidak ada lagi pengurangan-pengurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Islam sebagai agama yang telah sempurna, maka tidak butuh kepada syariat baru setelahnya. Nah, sudah sempurna berarti telah sempurna pula syariat dan ajarannya, maka tidak perlu kepada hal-hal baru. Ya, dengan ditutupnya wahyu, ya, dan ajaran Islam, ya, dengan wafatnya Rasulullah SAW, terputuslah wahyu dan sempurnalah Islam sebagai syariat, ya, bagi umat akhir zaman. Maka tidak ada lagi syariat. Nah, inilah kerancuan yang kita katakan, ini syubhat, ya, ya. Ungkapan yang mengatakan bahwasanya wahyu terputus, ilham masih ada. Benar, sampai di sini benar, hanya saja bukanlah ilham, ya, dijadikan ilham itu dijadikan sebagai, ya, alasan untuk membuat syariat baru, demikian, ya. Kalau kita katakan seandainya ada pernyataan yang mengatakan ilham itu, ya, ilham itu didapatkan oleh sebahagian dari hamba-hamba Allah SWT, dari Allah untuk membuat syariat baru, maka kita katakan ini klaim yang dusta. Maka kita katakan kalaulah memang ada ilham seperti ini, maka ilham itu dari syaitan, bukan dari Allah. Karena Allah tidak mungkin mensyariatkan, ya, syariat baru, ajaran-ajaran yang baru. Mengapa demikian? Karena Allah SWT telah menyempurnakannya. Bila Allah berikan syariat baru pada hamba-hambanya setelah wafatnya Rasulullah, setelah Allah menyatakan, ya, bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama Islam ini, maka perkataannya kontradiktif, ya, maka tidak mungkin, ya, Allah itu disifati dengan kontradiktif, ya, yaitu bertentangan satu perkataan dengan firman yang lainnya, maka tidak benar yang seperti ini. Nah, seperti itu, maka bisa kita pastikan bahwasanya kalaulah ada ilham, ya, yang didapatkan oleh seorang hamba untuk membuat syariat baru, ketahuilah ilham itu bukan dari Allah tapi dari syaitan. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham bihillah, surah asy-syura ayat 21. Allah mengatakan apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, ya, yang mensyariatkan untuk mereka, ya, dari agama ini apa saja yang tidak Allah berikan izin. Nah, menunjukkan bahwasanya itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah syaitan-syaitan, ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya hamba Allah dari Sumatera Barat. Apakah berdoa setelah tahiyat akhir itu boleh berbahasa Indonesia? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini saya pahami bahwasanya para ahlul ilmi mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang menyatakan doa-doa yang diberlakukan di dalam kondisi sholat itu boleh berbahasa ajam, yaitu bahasa selain Arab, demikian, ya. Itu satu pendapat yang mengatakan demikian. Kalau tidak salah ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan yang sependapat dengan mereka, yang sependapat dengan beliau. Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan tidak boleh, dan saya condong kepada pendapat ini, tidak boleh untuk, ya, mengucapkan doa-doa, ya, doa-doa dengan bahasa ajam, maka harus dengan bahasa Arab, ya, harus dengan bahasa Arab, demikian, ya, seperti itu.
Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shalata la yasluhu syai' min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak layak sedikit pun dari perkataan manusia. Demikian, ya. Wallahu taala alam. Ada pendapat yang lain mengatakan, ya, doa-doa tersebut, ya, itu haruslah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, harus ma'tsur, ya, doanya. Wallahu taala alam. Baik. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan ya pertemuan kita pada perjumpaan kita kali ini. Dan tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon maaf, saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf dan mohon untuk dimaafkan, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, ya, mari kita semuanya miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya dengan cara berdonasi, menyisihkan sebagian harta kita yang akan menjadi aset akhirat kita, ya, berdonasi untuk membebaskan lahan masjid, ya, lahan masjid Al-Muwahhidin, ya. Kekurangan dana kita sekitar 3 miliar sekian rupiah, ya. Silakan miliki aset akhirat dengan menyalurkan infak dan sedekah ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda, Anda bisa mendapatkan informasi ini. Semoga bermanfaat, semoga Anda termotivasi. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.